Dalam episod kali ini, kami ingin membawakan kepada anda sebuah cerita seram pendek yang berlaku di jalan pedalaman sebuah daerah kecil di Sabah. Untuk menghormati permintaan pencerita, tempat tersebut tidak kami sebutkan secara spesifik di dalam perkongsian ini. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika istri pencerita yang syarat mengandung pecah ketuban, menandakan dia bakal bersalin. Oleh kerana mereka tinggal di dalam kawasan kampung pedalaman, perjalanan ke hospital terdekat mengambil masa yang agak lama, lebih sejam perjalanan melalui jalan kampung yang gelap serta tidak berturap. Walau begitu, kedudukan hospital yang jauh bukanlah satu perkara yang luar biasa bagi mereka, malah telah menjadi kebiasaan bukan sahaja kepada pencerita, malah kepada penduduk kampung yang lain. Tanpa berlengah, mereka segera mencapai barang-barang kelengkapan bersalin dan bergegas menaiki kereta diesel usang mereka, lalu memulakan perjalanan ke hospital terdekat. Maklum, dengan jalan kampung, kereta terhenjut-henjut sepanjang perjalanan. Keadaan itu menyebabkan istri yang duduk di kerusi belakang mengadu kerana tidak dapat lagi menahan sakit, lalu meminta suaminya memberhentikan kereta sebentar, berharap kesakitan akan reda sedikit. Selepas beberapa minit, keadaan istrinya menjadi bertambah sakit dan katanya dia seperti sudah mau melahirkan pada masa itu. Pencerita menjadi panik kerana tidak tahu apa yang perlu dibuat dan segera melihat keadaan sekeliling sekiranya ada rumah penduduk di kawasan sekitar situ yang mungkin boleh untuk dia pergi meminta bantuan. Keadaan yang gelap menyukarkan dia melihat keadaan sekeliling. Dia berlari-lari anak ke kawasan berdekatan kalau-kalau ada rumah berdekatan untuk dia meminta pertolongan. Selepas beberapa minit mencari dan tidak berhasil, dia kembali semula ke kereta. Saat dia mendekati semula kereta, dia terkejut apabila ternampak pintu belakang kereta terbuka luas dan terdengar tangisan bayi. Dia melajukan langkah ke kereta dan melihat istrinya telah melahirkan di dalam kereta. Bayi berada di atas kerusi, menangis. Tetapi istrinya terbaring di tepi kerusi kerana sudah tersangat lemah sehingga tidak dapat berkata-kata. Melihat itu, pencerita segera sambung pemanduan ke hospital. Sejam kemudian, mereka tiba di hospital. Isteri dan bayi segera dibantu oleh petugas-petugas malam itu. Setelah selesai, jururawat beritahu isteri dan bayinya berada dalam keadaan selamat. Katanya lagi, mujurlah mereka sampai cepat kerana sebenarnya isteri pencerita telah kehilangan banyak darah. Sambil itu, jururawat bertanya, "Tembuninya mana?" Dia tergamam dengan soalan itu kerana memang dia tidak ada menemui tembuni di tempat mereka berhenti tadi. Dia juga pergi semula ke kereta untuk mencari tetapi memang tidak ada di situ. Sehari kemudian, mereka sudah kembali ke rumah tetapi masih tertanya-tanya di manakah tembuni. Ketika itu, barulah istrinya beritahu apa yang berlaku. Katanya, semasa pencerita berada jauh dari kereta pada malam itu, seorang wanita tua datang kepadanya dan mengatakan dia mahu menolong. Pada masa itu, istri tidak mengesyaki apa-apa kerana fikirnya memang suaminya yang meminta dia datang membantu. Wanita tua itu membantu dia melahirkan bayi dan mengeluarkan tembuni. Tetapi sebaik sahaja tembuni itu dikeluarkan, wanita tua itu tiba-tiba hilang dari situ diikuti dengan suara ketawa mengilai yang sangat mengerikan. Hingga ke hari ini, mereka masih tertanya-tanya siapa sebenarnya wanita tua misteri yang tiba-tiba muncul untuk membantu menjadi bidan bersalin. Dan misteri kehilangan tembuni itu masih tidak dapat terjelaskan. Ada yang mengatakan wanita tua itu adalah entiti yang lapar dan dahagakan sesuatu. Tetapi satu perkara yang pasti, perjalanan mereka malam itu bukan sekadar perjalanan ke hospital.
Ia adalah pengalaman penuh misteri, sebuah memori seram yang akan sentiasa terpahat di sudut hati mereka. Sekian sahaja perkongsian singkat di episod ini. Teman-teman berpeluang mendapat cenderahati daripada Teh Tarik Go dengan berkongsi pengalaman menarik anda kepada kami di sini. Sementara itu, tekan like, tekan share, dan tekan follow. Sampai jumpa lagi.